Halo guys, ketemu lagi sama Patrick di sini. Ini vlog kedua ya, lanjutan dari vlog yang kemarin. Ini kita sekarang hari terakhir ada di Pulau Bali. Sebelum nanti malam kita kembali ke arah Batu Malang, ke penjemputan awal kemarin. Hari ini rutenya agak lumayan berat, agak mencar-mencar arahnya, tapi it's okay. Kita nikmati aja perjalanannya. Dan juga ada drama-drama dan sedikit ada kejadian yang kurang mengenakan, bikin lecet body. Oke, kelanjutannya seperti apa? Silahkan dipantau vlog kedua kali ini. Terima kasih.
ke GWK. Silakan bagi kalian yang tertidur, bangun dulu, sahur. 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 Ini perih. Oke guys, yang ini kita udah sampai di GWK alias Garuda Wisnu Kencana. Trip hari ini pertama kita ke GWK dulu. Habis ini kita langsung ke arah ke Luwus Bedugul. Jadi ini dari selatan ke utara. Terus nanti kita pulang kita mampir Tanah Lot dulu. Lumayan tripnya, lumayan capek. Jadi ya kita atur waktu istirahat nanti biar malamnya tetap fresh kita pulang ke Jawa. Oke, bye bye. Oke, sekarang kita sudah persiapan jemput lagi di tempat drop off tadi ya. Jadi kita drop off ini ada Merpati Bali. Airport Express. Buat tamu mana? Jepang atau Cina itu, guys, tulisannya. Kita udah mau take off. Di sini kita langsung meluncur ke daerah Luwus. Acara selanjutnya masih ada makan siang ke Pot Coklat sama ke Joger Luwus. GWK itu kelihatan patung kota ala Dewa Wisnunya. Sama ini ada miniatur dari patung GWK, guys. Ini versi mininya dari GWK. Ayo kita prepare lanjut lagi. Jalan lagi menuju ke arah Luwus Bedugul. Kita udah sampai rumah makan WKP Warung Kampung Pedas. Ini di lokasinya di jalan arah ke Bedugul dan Pasar Bedugul. Ini sebelumnya Luwus. Siangan guys sampai sini. Sampai tadi jam 2 siang waktu Bali. Aku langsung makan dulu, udah gak kuat perutnya. Habis ini kita langsung lanjut ke Joger. Udah sedikit lecet, aduh. Sayang banget guys, pecah. Kena pohon kemarin waktu di penglipuran. Pohonnya gak kelihatan sama sekali pas di tikungan, tahu-tahu bruk, aduh. Apa nanti kita sampai garasi langsung kita repair biar trip selanjutnya udah ganteng lagi. Ya, belum, kamu belum makan. Gara-gara kok mie jatuh tadi. Ngambek lagi makan. Enggak makan, Dek. Kenapa kok enggak makan?
Senin Kamis. Ngambek dia. Nah, jadi adik-adik, kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Langsung kalian bakal saya hantarkan menuju ke Joget. Kita bisa tak belanja dulu ya. Habiskan tipisnya. Habiskan uangnya. Sisakan uang hanya 10.000 saja nanti buat bayar kencing di pelabuhan adik-adik. Nah, jadi sekarang kita ke Joget. Dari sini ke Joget dekat kurang lebih sekitar 15 menit kita udah nyampe Joget. Dan mungkin bagi kalian yang belum tahu Joget, Joget itu adalah salah satu pabrik kata-kata yang maklum orang Bali nggak bisa bilang ini ya. Nanti belajar sama saya. Iya. Aku bisa. Teh. Jadi ini adalah salah satu pabrik kata-kata yang ada di Jogja. Jadi kalau di Jogja itu ada Dagadu, di sini di Bali ini hampir mirip ya kata-katanya dengan Dagadu. Tetapi kalau di Jogja di sini tidak ada baju yang bagus sekali. Di Bantu ada Dagadu. Gado-gado. Dibantu kalau dibantu. Oh, ini babi guling harusnya. Oh, gado-gado itu mas. Masa plus-plus. Oh, putih mangga. Oh, siap sukanya putih mangga, Seth. Kemarin ceritanya putih anggur. Sekarang pencet-pencet anggurnya. Sekarang putih mangga. Di wisata sapi perah. Di wisata sapi perah. Ya, ini aja tadi adik. Jadi kalau di sini kalian cari baju seperti sama kayak di tulisannya tidak ada. Apalagi kalau untuk harga. Kalau kalian belanja di sini tidak ada baju yang seharga 30.000 atau 40.000-an itu tidak ada. Untuk kaos yang ukuran remaja itu di sini dibanderol dengan harga 80.000-an. Tetapi kualitasnya di sini. Joger dia tidak pernah buka cabang adik. Karena dia bukan pohon yang bisa beranting atau bercabang. Joget hanya adanya di Bali saja. Tidak seperti Krishna. Krishna mungkin hampir ada di setiap provinsi. Tapi kalau Joget itu hanya adanya di Bali saja. Dan kalau kalian misalnya beli kaos Joget, kalian pakai tuh kaosnya yang identik dengan palap biasanya di belakang kaos. Kalau kalian misalnya pakai kaos Joget, orang yang melihat itu kalian tidak perlu bilang kalau kalian baru datang dari Bali. Hanya dengan melihat kaos Joget yang kalian pakai, mereka itu sudah tahu kalau kalian sudah pernah belajar di Joget yang hanya adanya di Bali saja. Dia memiliki brand tersendiri untuk di Bali. Dan kalau kalian nanti belanja di Joget, itu belanjanya tidak boleh pakai sendal atau pakai sepatu, tapi pakai uang belanjanya. Oh iya benar sih. Benar sama. Kalau pakai sendal atau pakai sepatu kan nggak boleh, ya, ya kan? Betul ya, Sofia? Betul. Jadi nanti belanjanya pakai uang. Kemudian, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok saya ditempelkan stiker kayak masuk kemarin di Krishna, kenapa kok ditempelkan stiker? Nah, ini adik. Stiker itu adalah sebagai identitas kalian. Segini banyaknya saya belum hafal dengan wajah kalian satu-satu. Saya maksudnya gitu, adik. Kita lupa orang. Tapi aneh kalau saya lihat anak-anak itu. Terus langsung ingat saya sama anak sendiri di rumah. Ya, tapi anaknya kalau lihat laki-laki yang paling ganteng, suka lupa saya sama suami sendiri di rumah. Iya, iya. Sering lupa ya, kalau saya itu sudah punya suami. Sudah salahnya. Nah, jadi stiker itu adalah fungsinya sebagai identitas kalian. Nanti saya bahkan mencari kalian masuk ke dalam, apabila kalian biasanya orang yang tidak belanja itu kan lupa. Nggak dengar apa-apa dari adik, saking asiknya sendiri. Jadi nanti saya bakal memanggil kalian buat saya lihat stikernya. Kalau stiker beda rombongan, beda nomor atau warna stiker gitu. Ya tolong nanti pada saat kalian melakukan stiker itu jangan sampai lepas stikernya. Ya, ada cara. Pada saat ditempelkan jangan lupa ditepuk sebanyak 3 kali. Biasanya bagian dada ditempel. Kok 3 kali? Tujuannya akan lebih rekat. Setelah ditepuk jangan lupa hentakkan kaki di lantai 3 kali. Lalu sebutkan nama saya sebanyak 3 kali. Dijamin nempel terus di stiker adik-adik. Dan kalau untuk di Joget
isinya adalah kaos, senang, kemudian topi jogger, pernak pernik jogger, dan sekarang sudah dilengkapi di sebelahnya jogger itu ada beberapa oleh-oleh makanan. Jadi bagi yang belum sempat melengkapi, bisa lengkapi di sini. Karena ini merupakan oleh-oleh terakhir kita untuk saat ini ya, Dedi. Setelah dari sini tidak ada lagi wisata oleh-oleh belanja. Oh, ada plot lagi satu. Plot itu adalah untuk kalian berbelanja coklat. Ya, jadi yakin ini ke plot beli coklat. Yakin. Ya, silakan siap-siap. Kita sudah nyampai. Selamat berwisata belanja. Kalau tidak bawa uang cash, gampang di sini bisa pakai kartu kredit, bisa pakai debit. Pokoknya segalanya bisa di sini. Pakai kiris juga bisa. Ya, ayo Adik-adik, silakan. Selamat belanja. Ketemu lagi, kita sampai Joger. Bulan ini yang keberapa kali ya ke Joger sini? Ini Joger yang ada di Lus, alias teman Joger. Tapi ini kebetulan sepi, sepi. Bisnya cuma booster, sama itu ada Mary Trans di sana. Jarang-jarang ini. Harusnya sih, harusnya di dalam juga nggak antri. Biasanya Joger itu yang bikin lama bukan milih-milih barangnya, tapi antri paymentnya, antri bayarnya, antri kasir. Harusnya sih ini nggak terlalu antri. Wah, ini Sanjaya Kusuma masuk. Hino RK 260 ini kayaknya, dari suara rem sama suara mesinnya. Sanjaya Kusuma. Cuma berarti ini cuma ada 3 oh 4 bis. Di sana juga ada Sanjaya Kusuma medium. 5 bis, Mary Transnya ternyata 2 unit. Nah, ini kita mumpung parkir, kita mau buang anginnya dulu, guys. Kita mau buang angin yang jadi tangki angin. Nah, ini di sini ada tangki angin ya, ini kita buang. Terus ini di tengah sana juga ada tangki, tapi ini udah dibikinin biar gampang buang angin. Nah, mungkin ada yang tanya kenapa anginnya dibuang, padahal kan itu angin untuk rem dan lain-lain. Karena di tangki angin itu pasti ada oksidasi, jadi ada airnya. Tujuannya kita buang air yang ada di tangki itu, sama krunya Sanjaya juga buang anginnya. Karena kalau terlalu banyak air di dalam tangki itu nanti pengaruh nggak enak, guys, ke pengereman. Terus sama kalau ini mobil yang udah suspensi udara, nanti valve air susnya gampang kotor kalau terlalu banyak air. Karena kan air nanti ngandung karat juga ya, guys. Tuh, makanya kenapa kita kalau berhenti gini sering buang anginnya. Nah, sekarang kita mau ritual agenda wajib kalau ke Joger Luwus sama Dantul. Kita berburu durian.
wajib guys, kalau ke Joger Luwus pakai booster sama Mas Dantul, wajib mampir ke sini buat berburu durian. Kita lihat kan sini ya, kan sini bu. Mantap. Oke, kita lanjut makan duriannya. Mendem duren, guys. Pokoknya wajib. Kalau ke sini favoritnya Dantul ini duren. Pokoknya agenda wajib kita kalau ke Bedugul itu wajib duren. Mantap ini guys. Dan di sini ada juga durian montong. Cuma kita berdua kalau montong kurang suka karena karakter rasanya cuma manis. Tapi kalau lokal kayak gini ada pahit-pahitnya. Itu nikmatnya durian di sini. Makan durian sambil ditemani pemandangan bis. Itu Pandawa ada yang masuk. Pandawa Pasuruan. Pasuruan kayaknya. Soalnya nickname-nya nama-nama mobil itu berarti Pasuruan. Pandawa Ijo nickname-nya mobil itu berarti Pasuruan. Oh, ini lagi datang mana? Jaguar. Kalau Ijo nickname-nya nama-nama gunung, Muria, Sinabung gitu-gitu berarti Malang. Lexus sama Jaguar. Sambil temenin durian, sambil dengerin suara remnya 1626. Mantap. Tambahan lagi, dua lagi, Volkswagen sama apa itu, Cadillac. Lanjut biji kedua. Memang bisa ngomong guys, saking mantepnya. Nah ini kalau kedatangan rombongan berapa bis ini? 4 bis, kemungkinan nanti di dalam kasirnya pasti antri gitu. Makan durian paling enak itu kalau sisa-sisa gitu guys. Oke, kita habisin durian lagi. Yang kayaknya kurang sih ini satu biji kayaknya kurang sih. Pasti nambah lagi nanti. Oke, kita lanjut makan durian dulu guys. Oke, kita sudah sampai di Tanah Lot. Nah ini rame bis di sini. Ada Milano, ada ini dia. Mas Eko Klawor. Nah, ini dia. Kita sapa dulu ini.
artisnya vacation ini, Mas Eko Flower. Wah, lagi teko bro, kok mulai lagi? Balik ini, mangan ini kok kata. Oh, aku mangan dek gini. Ya sih kok pelabuhan bareng. Aku mangan ini BKP gitu loh. Pintu keluar itu, warung kiri jalan. Enak, alah iki kene iki. Sak durunge pertigaan. Dia bola. Ada keringat. Rame di sini guys. Milanonya ada dua. Ini apa ini yang putih? Oh tiga, ini Milano juga ternyata. Kayaknya Ekvalisa ya yang ini ya. Deliverynya kayak kenal. Oke, ini kita sekarang sudah perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan nggak sengaja tadi ketemu sama vacation drivernya Mas Eko Clower ini, ketemu di jalan nggak sengaja, dan akhirnya kita konvoy berdua sampai Pelabuhan Gilimanuk. Seperti apa konvoy kita berdua, dipantau terus guys.
Oke, sekarang jam 12 malam waktu Bali. Kita baru masuk pelabuhan Gilimanuk. Ini bareng sama vacation yang tadi, sama rombongan Milano 3 unit yang tadi ketemu di Tanah Lot. Tapi kayaknya gak bisa satu kapal deh. Milanonya ada 3 tambah 1 sama ini 5. Kayaknya gak satu kapal deh. Tapi gak tahu, nanti semoga sih bisa satu kapal. Ini suspensi udah dinaikin guys. Soalnya ngeri-ngeri sedap kalau naik kapal kita suspensi gak naik. RM kan ini lumayan ceper ya, sama belakangnya lumayan panjang daripada PR kena bumper. Ini ternyata bener ex-valisa guys. Jadi sempat ngobrol-ngobrol sama krunya. Antriannya nggak terlalu banyak sebenarnya. Truknya nih ya lumayan. Oke, kita ngopi-ngopi dulu sambil nunggu kapal. Oke guys, kita sudah mulai masuk ke kapal dan bersiap menyeberang balik ke Pulau Jawa. Dan sampai sini dulu untuk vlog kedua kali ini sekaligus trip part 2, trip Bali bersama tamu dari Hotel Kontena Batu Malang. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya guys. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like video ini kalau Anda belum. Dan juga jangan lupa di follow sosial mediaku, Instagram dan TikToknya @patricksutejo. Jangan lupa juga follow sosial medianya PHD Trans, @phd_trans. Terima kasih, bye-bye.